dari dalam PTKES atas hasil akreditasi. Surat keputusan pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia atau Perkumpulan LAM PTKES nomor 0140-LAM-PTKES-AKR-SAR-ROMAWI2-2022 tentang status nilai dan peringkat akreditasi Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Universitas Bosowa Makassar, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara rapat pleno Majelis Akreditasi nomor 004/LAM-PTKES-BAKR-ROMAWI2-2022 tanggal 25 Februari 2022 memutuskan menetapkan status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan. Pertama, akreditasi program studi sarjana pendidikan dokter Universitas Bosowa Makassar. Status, terakreditasi, nilai 304, peringkat B. Kedua, status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam keputusan ini berlaku terhitung sejak surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Januari 2026. Ketiga, keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi persyaratan kelayakan mutu sesuai peringkat akreditasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, dengan diterbitkannya SK ini tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi tetap berlaku dan surat keputusan akreditasi tentang perpanjangan status, nilai, dan peringkat akreditasi berlaku sampai tanggal diterbitkannya surat keputusan ini. Kelima, LAM PTKES akan melakukan monitoring evaluasi secara reguler sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2022. Ketua, Prof. Dr. Usman Hatip Warsa, SP, MK, PhD.